Namanya suruh masuk aja. Mana ya kamarnya ya? Nah, ini paling depan nih. Kayaknya ini nih. Permisi, assalamualaikum. Waduh, masih tidur lagi. Biarin deh. Permisi. Permisi. Mas. Mas. Kenapa ya, Mas? Mas Siko bukan? Iya, Mas. Nah, saya disuruh mamanya, suruh bangunin Mas Siko untuk berangkat kuliah. Sama ini titipan susu nih. Oh iya, Mas. Ya? Iya, Mas. Jam berapa ini, Mas? Tuh, jam. Aduh, jam 9 lagi, Mas. Yaudah, Mas tunggu bentar ya. Iya. Yeah. Tidip dulu ini ya. Iya. Yeah. Ayo, Mas. Duduk, Mas. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ayo, mandi dulu. Aduh. Nyuruh duduk bangkunya mana ya? Nah, nih udah sampai kampus. Kuliah yang bener ya. Iya, Mas. Oh iya, Mas. Tapi, Mas. Apalagi? Uang jajan saya habis, Mas. Nggak tahu, Mas, bisa nggak talangin uang jajan saya 50 ribu aja? Untuk uang jajan sama saya? Iya, Mas. Udah, ntar bilang sama Mama. Ya. Ya udah deh, ntar. Makasih, Mas. Ya. Baik deh, Mas. Hei, bro. Aduh, kemana lu? Ya, hat lu. Pergaulannya gitu amat ya. Eh, Mas. Kok balik lagi sini sih? Anak saya sudah nyampe di kampus. Udah, Bu. Anak ibu udah sampai. Cuma saya kesini cuma mau minta ganti uang saya yang kepake. Tadi anak ibu minta uang jajan sama saya, 50 ribu. Katanya suruh minta gantinya sama ibu. Oh, iya sih saya heran, Mas. Akhir-akhir ini dia selalu aja minta tambah uang jajan. Padahal biasanya cukup tuh. Oh, gitu. Saya sih tadi sempat lihat anak ibu tuh main sama beberapa temennya. Cuma ada temennya itu yang tampilannya kayak anak nakal gitu, Bu. Aduh. Celananya robek-robek, terus rambutnya panjang. Tapi kan biasanya kalau tampilannya serem belum tentu orangnya juga serem, biasanya baik gitu. Saya jadi punya pikiran yang aneh-aneh aja gitu. Aduh, tapi saya jadi khawatir nih, Mas. Mas bisa tolongin saya lagi enggak, Mas? Tolongin apaan, Bu? Ibu mau saya anterin ke sana? Bukan, Mas. Mas, tolong ikuti anak saya dulu, Mas. Saya agak curiga nih, takutnya anak saya bergaul dengan yang enggak benar gitu loh, Mas. Aduh, Bu, mohon maaf, Bu. Tugas saya itu cuma antar jemput penumpang, bukan yang ngebuntutin penumpang. Mas, tolongin dong, Mas. Duh, Mas. Nih, saya bayar nih ongkosnya di muka nih, Mas. Nanti kalau Mas selesai kerjanya, saya tambahin lagi, pasti deh. Ya, Mas? Duh, gimana ya? Tolong dong, Mas. Ayo deh, ambil deh. Terima deh, Mas. Ya, nanti saya tambahin lagi, pasti. Kalau gitu, anak ibu dalam pengawasan saya. Makasih, saya Mas. Saya siap menjalankan tugas. Iya, Mas. Ya. Kalau di film-film luar negeri nih, detektif makannya donat, bawa kopi, bawa gorengan aja cukup. Tadi pengennya nyari donat, donat kocok, nggak dapet. Mana nih? Nah, itu dia tuh. Perasaan mah anaknya baik-baik. Masuk mobil. Kok temennya begitu banget sih? Wah, jangan-jangan kecurigaan gue bener nih. Berarti bener nih, apa yang dibilang sama ibunya nih. Pedes.